Ya, wujudkan KRL nyaman. Mungkin Anda yang uh, menyaksikan acara kami dan mungkin ingin protes sama Mbak Eva yang atau akan menaikkan Atau bertanya langsung. <laughs> silakan, atau ya. bertanya, silakan diinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Ya, Anda bisa langsung telepon kami dan bertanya langsung ke narasumber kami. Kita langsung lagi mungkin ke Mbak Eva. Bleh. Tadi sudah tidak terhindarkan Mbak Eva. Pelayanan mm -hmm. KCJ ini akan terus disorot terkait perubahan harga Betul. baru ini. Nah, kira-kira ke depannya yang sudah sangat disiapkan uh, itu apa saja peningkatan pelayanan, Mbak? Yang ya. mungkin yang banyak dikomplain atau di mm -hmm. uh, Jadi, begitu. Kalau peningkatan, kalau bicara peningkatan pelayanan, memang ini sudah uh, kita terus lakukan ya. Artinya mm -hmm. salah satunya kalau bicara misalnya kereta kenapa sih selalu penuh? Mm -hmm. Ya kan karena penumpangnya memang juga meningkat. Padahal setiap tahun kereta itu kita tambah perjalanannya kita tambah bahkan itu kalau kita bandingkan dengan dua atau tiga tahun sebelumnya itu sudah meningkat lebih dari 70% uh -huh. misalnya saja jumlah perjalanan itu mungkin sekitar uh, tahun lalu itu hanya sekitar 600 perjalanan sekarang itu sudah 877 perjalanan uh -huh. kemudian juga setiap tahunnya kita beli uh, rangkaian uh, armada baru ya yeah. nah itu kita beli uh, sampai dengan tahun ini dari 2008 itu kita sudah membeli sekitar 884 unit KRL (784 unit) maaf, nah mm -hmm. itu yang dioperasikan untuk menambah jumlah perjalanan. Nah, ini salah satu, kalau dari sisi sarana, kemudian kalau dari sisi uh, fasilitas informasi untuk pengguna jasa, kita juga sudah mulai lengkapi di stasiun-stasiun itu uh, dengan PID, ya. Kemudian di kereta juga, dan kemudian sekarang kita sudah ada PPK juga. Petugas pelayanan KRL sebelumnya itu tidak ada, jadi di semua rangkaian itu sudah kita pastikan. Nah, PPK ini tugasnya apa nih, Mbak? Petugas pelayanan KRL, mm -hmm. jadi dia memberikan himbauan, kemudian dia menginformasikan meskipun. Sudah ada automatic announcement juga, mm -hmm. jadi misalnya tiba di stasiun mana akan tiba stasiun apa selanjutnya, itu diinformasikan oleh PPK. Okay. Kemudian himbauan juga diinformasikan, salah satunya misalnya nanti ketika ada penyesuaian tarif, ini juga akan diinformasikan oleh PPK. Okay. Jadi e, informasi itu tidak hanya di stasiun melalui announcer, tapi juga ada petugas pelayanan KRL seperti itu. Mm -hmm. Kemudian salah satu tugas utamanya yaitu tentang terkait keselamatan dan keamanan perjalanan, meskipun ini juga e, dibutuhkan kerja sama dari pengguna jasa ya artinya mereka harus aware dengan keselamatannya masing-masing. Nah, PPK ini memastikan buka tutup pintu. Selama ini kan sangat cukup sering terjadi ya penumpang memasakan masuk pada saat pagi hari detik-detik terakhir tetap dibangsal masuk kemudian terjepit atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya ya. Nah, PPK ini tugasnya salah satunya jadi ketika kereta berhenti dia ada di kabin bagian belakang dia akan turun dan memastikan buka tutup pintu aman, flow penumpang nyaman baru dia akan menginformasikan ke masinis Uh, bahwa semuanya sudah aman, dia akan melakukan buka tutup pintu seperti itu. Iya, yeah. nah. Mbak Eva akan berpengaruh, nggak yeah. sih, kalau misalnya operasional KCJ ini, seperti yang Anda katakan tadi, mm -hmm. ada sama tidak ada? PSO akan tetap berjalan, tapi kira-kira akan ada pengaruhnya, nggak sih, kalau misalnya PSO nggak ada? Kalau dari kita tidak ada pengaruhnya ya. Artinya pelayanan akan tetap sama. Pelayanan akan tetap sama karena memang kita sudah punya target dengan biaya operasi yang ada saat ini, uh, target untuk investasinya seperti apa terutama pembelian armada dan kalau pelayanan memang itu harus ditingkatkan. Hmm. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami uh, berdasarkan tarif yang sudah kita tentukan, pelayanan harus terus kita tingkatkan. Karena terutama... pertanyaan saya selanjutnya ya. adalah uh -huh. kemudian ketika kemudian PSO ini uh, ditambah oleh pemerintah ya. atau tidak dihilangkan ataupun ditambah. Apakah ini juga menjadi lah bagi KCJ untuk kemudian meningkatkan kualitas pelayanannya? Kalau PSO-nya ditambah sama pemerintah kan penumpang yang jadi gratis, bukan KCJ-nya. Artinya pendapatan ke kami sama tarif dasar itu. Jadi... Selaku operator tidak berpengaruh sama sekali. Betul begitu sekali. Ya? Artinya berpengaruh justru ke penumpang. Mungkin uh, uang transportnya jadi berkurang, ya yeah. kan? Atau uang transportnya justru jadi lebih bertambah, seperti itu. Tapi kalau pendapatan ke kami, itu sama. Yeah. Berdasarkan tarif dasar itu. Oke, okay. Mbak Eva, saya mau sedikit yeah. menanyakan mm -hmm. mengenai pelayanan. Saya ngobrol-ngobrol sedikit itulah sama para pengguna komuter okay. gitu ya. Ada yang uh, ngomong ini security di dalam gerbong hmm. itu mungkin harus di, lebih dikontrol. Oh, kenapa? Emang banyak copet bukan? kursi, prioritas, kursi Mbak, prioritas, katanya banyak sekali diduduki oleh orang yang seharusnya tidak duduk yang di situ, tidak duduk, mungkin ya. yang harusnya orang tua atau ibu hamil, akhirnya duduk malah anak muda, laki-laki lain. dan lain-lain. Ya. itu apakah ada kontrol tersedia terkait itu? Mbak? Saya rasa kalau mengenai kursi prioritas ini kita bicara budaya dan perilaku juga ya, mas ya. artinya gini, <laughs> uh, memang ada security, kita menetapkan sesuai dengan SPM ya di setiap satu rangkaian itu ada satu sampai dengan lima security. tapi memang pada saat uh, jam sibuk ini kondisi penumpang sangat padat sehingga hmm. memang Security tidak memungkinkan untuk melakukan uh, Untuk mandiri. Ya, ya? Ya, mandir. Nah, sehingga di sini yang kita katakan selalu kepada penumpang, kita butuh kerjasama dari para pengguna jasa. Hmm. Nah, saya kebetulan naik kereta setiap hari, ya. Artinya, saya melihat ada sudah cukup banyak perubahan, ya, banyak pengguna jasa juga yang memang kadang-kadang memang kursi prioritas itu selalu uh, diisi dengan anak muda atau apa. Biasanya itu kalau belum ada. E, ibu hamil atau yang lainnya, tapi nah, biasanya jadi mereka baru sadar ada, sampai ke ibu hamil betul, begitu, ya, tapi idealnya, orang tua dan yang lain belum ya. Uh, uh, nah, oh. idealnya Halo. memang seharusnya itu dikosongkan ya, Pak. Kalau ya? kemudian ya. uh, keluar di apa uh, media masa pura-pura tidur, misalnya. Ini balik lagi ke pengguna jasa, ya. karena kita ya, juga tidak mungkin ya. sebagai operator KRL mengkontrol bagian dari uh, apa. Budaya dan perilaku, ya, tapi mungkin Para penumpang diawali ya, dengan kontrol hmm. security betul, Mungkin sangat membantu itu, sangat mem itu pasti membiasakan akan kita untuk rasa jerah, kemudian akhirnya betul. menjadi disiplin. Begitu betul, kalau memang, kalau pada saat tidak jam sibuk, kita sudah itu menjadi SOP security ya. Jadi gerbong ujung sama gerbong ujung ini, dia akan bertukar nanti. Jadi dia mobile gitu. Tapi kalau pada saat jam sibuk, ya memang kembali lagi, kita sangat minta partisipasi dari pengguna jasa untuk bekerja sama, mungkin kembali mengingatkan lagi seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen Baik. berikut, Mbak ya. Eva dan uh, Mas Adit. Pemirsa, tetap bersama kami. Kami mengundang Anda untuk sekali lagi berinteraktif di uh, nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Langsung, saya dan Ira akan hadir sesaat lagi.